Kalau kita lihat teman-teman rahimakumullah, di hari ini, di zaman sekarang ini, banyak manusia, atau mungkin kita termasuk di dalamnya, na'udzubillah, dia bukan seorang perampok, dia juga bukan orang yang dikenal sebagai penjahat, atau dia pun tidak dikenal sebagai orang yang terbiasa melakukan dosa secara terang-terangan. Tetapi ketika dia mendengar ayat Al-Quran dibacakan, ketika dia mendengar ayat-ayat Al-Quran dibacakan, hatinya tidak bergetar sama sekali. Dia tidak mengingat Allah subhanahu wa ta'ala sama sekali. Dia tidak mencoba untuk mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala sama sekali. Dan mungkin kita termasuk dari golongan tersebut. Na'udzubillah. Hanya kepada Allah kita berlindung.